Ya pemirsa, penjabat wali kota Jambi Sri Purwaningsih pimpin apel dalam rangka peningkatan disiplin aparatur pemerintah kota Jambi, sekaligus menyerahkan secara simbolis mobil dump truck untuk kecamatan Jambi Selatan dan kecamatan Tlanepura. Dalam rangka peningkatan disiplin aparatur pemerintah kota Jambi, penjabat wali kota Jambi Sri Purwaningsih pimpin apel sekaligus menyerahkan secara simbolis mobil dump truck Senin 4 Maret 2024. Dalam apel tersebut, Sri mengatakan, di bulan Maret ini disibukkan dengan berbagai evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya, baik terkait kualitas outcome program dan kegiatan, maupun output dari pelaksanaan subkegiatan. Selain itu, laporan perangkat daerah merupakan data dan informasi yang dihimpun untuk didokumentasikan menjadi laporan penyelenggaraan pemerintah LPPD. Dalam bulan-bulan ke depan dan hal-hal yang mendesak yang harus dilakukan. Antara lain, karena di bulan Maret itu harus melaporkan pekerjaan-pekerjaan di 2023 tahun lalu, maka kami minta seluruh kepala OPD untuk fokus, konsen, menyiapkan data-data dengan valid. Sementara itu, setelah apel pagi, Sri memberikan secara simbolis 2 unit dump truck sampah untuk 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Tlanepura dan Jambi Selatan. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.